bikin slime meledak seperti di judul. Ya, sebenarnya ini tuh ke lebih ke slime challenge. Sekarang aku akan main kotor-kotoran dan makanya aku pakai baju tidur, maafin aja belum mandi biar ya kotor-kotorannya jadi pas nanti kotor-kotoran dulu baru mandi. Terus maaf banget telat banget aku ngupload karena aku juga bikin videonya gak ada stok video gitu, jadi aku telat dan aku emang gak konsisten karena ya di sekolah ada tugas banyak, jadi ya gitu. Aku udah nyiapin beberapa balon. Ada essence. Paling beda tulisannya. So, langsung kita mulai aja. Jadi aku bikin tuh sekarang tuh ada jauhan gitu karena ya ini juga mau dimeledakin gitu kan. Aku juga udah nyiapin gunting buat aku meledakin. Aduh, aku takut dong. Takut kotor gitu kemana-mana. Aku juga udah jauhin kamera. So, mulai aja ya. Beneran nih, aduh aku takut dong. Ini pertama ada white glue. Takut. Gak berani, anjir. Mundur, aku pengen mundur. Susah banget, boy. Nih, clear dulu kan. Clear dulu, white glue. Air dong, lupa sama jatuhnya. Yuk, udah satu, oke. Yang kedua ini ada clear glue, kalian bisa baca sendiri kan. Takut, negatif. Lihatnya nih kayak gini doang dong. Hasil meledaknya cuma segini doang. Ini karena ini dikit banget, adonannya karena dikit banget, jadi aku bakal tambahin ininya. Kan itu masih banyak banget kan. Aku bakal tambahin aja. Masih ada atau enggak nih, aku gak tau. Cuma aku cuman apa sih nyiapin white glue. Clear glue tuh cuma segini doang. Masih ada dikit. Aku bakal nambahin air tapi gak akan kebanyakan karena aku pengen ini jadi original slime. Kita tuang aja langsung ke ini. Ini air ya, bukan lem. Lucu loh. Oh my god. Aku takut kena marah sama aku. Keren kan? Ininya keren. Tapi kita, aduh, ini belataknya kelihatan dan wow. Oh my god, kita tembok dan tangan aku juga kayak gini. Gimana dong? Aduh. Nah, aku harus bersihin ini dong. Aduh, tugas kedua. Thank you.
sebagian jadi tugas aku. Karena panasnya makin melebar gitu, nanti deh aku akhirnya videoin lagi. Tangan aku juga jadi kayak gini. Terus kita masukin essence. Oh. Wanginya ini wangi tutti frutti. Jadi yang terakhir aku bakal masukin slime egg, tapi aku takut gimana ya? Aku tuh terasa gitu dong karena kayaknya kebanyakan slime egg. Tapi bodo amat dah. Yang penting aku harus laksanain challenge ini. Sesuai judul, slime meledak. Okay. Aduh takut dong. Itu lagi tenang kok, senang tadi. Aduh takut dong lagi. Ih belum. Kayaknya aku bakal buang dulu slime egg-nya. Aduk-aduk. Ini kayaknya juga emang kurang. Ih, nyesel dibuang. Tapi aku ada sih slime egg. Nih, slime egg-nya masih ada. Dan warna biru dong, gara-gara kena pewarna. Jadi ini udah sedikit jadi, tapi belum, tuh masih lembek dan gak jadi original jadinya, rada jeli gitu. Aku bakal tambahin sedikit aja, takutnya ini strong. Jadi gagal lagi dong. Tuh udah pusing aku. Jadi itu adalah slime meledaknya dan sekarang udah mendingan gitu, udah bisa dipencet slime-nya, udah enak. Tapi gak jadi original slime deh, tapi gak apa-apa. Yang penting tetap aku bisa mainin, itu gak kebuang slime-nya. Sekarang tadinya yang sebenernya gak ada cahaya matahari, tapi sekarang malah jadi ada cahaya matahari. Dan ya segitu aja video dari aku. Jadi buat yang nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, okay? Dan jangan lupa juga untuk like video ini dan komen video ini. Buat apa sih kayak namanya? Video apa yang aku harus bikin di video selanjutnya, komen aja di bawah. Insya Allah nanti aku turutin gitu ya. Jadi ya gitu aja, segini aja video dari aku, bye. Wow, banyak gaya sih emang. Kira-kira banyak gaya. Jadi slime baru pun udah kotor. Oh my god. Bye.